apa hukum orang yang dapat kerja yang diejah oleh orang dalam dan dapat kerja terus, dapat pakat tinggi, bagaimana dengan gaji yang ia dapat? Oh, boleh kerja lah, masalah lah. Rasuah tak? Rasuah tahu dia kena ke ambo, dia kata tak apalah, ambo nak poksia demo, ambo letak jadi boh, boh lalu ambo baru nak minta kerja jadi boh. Oh, dapat pakat paling tinggi, ikut dia dah, dia nak bui nak ngejah, ikut dia lah. Ngejah ni tak ada masalah apa, tak dosa ngejah ni. Ngejah ni tolong orang kan, orang ni nak kerja, kita pun tolong ngejah jadi boleh kerja. Eh, rasa dosa kau ngejah ni. Ya, kau ngejah, kau cara suak, kau cara benda kau tak layak kita buat. Ah, tu dosa. Kau ni kawin ni pun ada kelayak ke. Kalau kamu letak jadi boh pun, kamu nampak demo bisa. Sebab kamu panggil boh, boh, boh. Kamu pun demo boh dah. Nak letak jadi boh. Kau dah ngejah, tak dosa ngejah ni. Ya, ngejah kau tak cara tak betul salahnya. Tu masuk dalam kota rongi, pertolongi. Zaman Sayyidina Osman, pemerintah dia, dia jadi khalifah. Keluarga dia saja, khabar dia saja, dekat. Orang geger kata, Sayyidina Osman ni, oh, metel-metel dia jadi pemerintah. Khabar dia saja jadi menteri ni, menteri ni, menteri ni. Dia kata, gini, salah kau ambo buat lagu ni dulu. Oh, tak boleh lah orang kata, ngejah lah kapal dia. Gini ambo datang. Eh, ni wari hamba, sepupu hamba ni. Layak kodok dia jadi menteri keuangan. Dia orang jujur kodok. Dia orang gapo dia. Oh, dia layak juga. Tapi tak boleh lah. Tak boleh lah ke mana? Mudah lagi hamba nak tegur. Muka wari hamba. Kalau demo, boleh tentu dengar lagi. Pah, boleh tentu jujur lagi. Hak ni demo tahu juga dia. Hamba bungkit, ambil bukit atas nama kepentingan. Bukit demo tak layak hamba buat naik juga. Dah dia layak. Sekalipun wari. Pah, buat baik ni kepada wari. Lebih afdal daripada buat baik kepada orang lain. Oh, ambo nampak kepentingan. Bukan ambo jenis fikir kepentingan. Ambo mengaji juga dengan Rasulullah. Ah, jadi kadang-kadang ada orang nampak macam ni, panggil apa? Kroni. Kroni kau bukan apa dia. Ni, kro AGN Crush. Nama ah, nama ah. Nama ah lagu tu jadi. Jadi ngejah ni tak ada dosa dah. Masuk dalam kategori pertolongan. Orang ni tak ada kerja. Nampak dia tak reti apa dia main hamba tulis si bodoh main hamba ejah biar mudah. Demo pun ada kelayak ke gitu. Tak ada masalah. Tak ada masuk dalam kategori pertolong tu. Yo ejah hok salah ni hok jenis rasuah hok jenis benda hok tak layak ah tu karuk tu. Eh. Ejah ni tu masuk ejah deh. Kau masuk ejah tu maksud yang dimaksudkan dengan ejah ni dengan cara salah. Ha, salah tak boleh lah. Tapi kalau semata-mata ejah tolong dia, maksud ejah tu tolong dia, tak apa tu. Nah.